Ini sih Umi. Wianti. Umi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana acaranya? Iya Umi. Ada apa? Gak ada apa-apa, Umi. Wianti pamit mau ke asrama dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, gue, kita ke pasar. Ini peyeknya udah cukup belum nih, Mak? Mak, peyeknya kurang gak sih, Mak? Sepi, Boy. Sepi gimana? Emang kayak begini biasanya? Sepi, kakak dibilang. Mak, bilang lagi. Move on ngapa, Mak? Iya, Mak, blow on. Move on, bukan blow on. Blow on. Move on, Mak. Blow on. Ih, move on, maju, ngelupain yang lalu, bukan blow on. Yeah, mah blow on ya. Move on. Guys. Iya, Bang Bos. Kok Bilal nggak ada sama mereka ya? Mungkin dalam kali, Bang Bos. Oke, kalau begitu... Ini kesempatan kita untuk masuk. Peyeknya sekarang isi 4 ya, Mak? Iya, bungkusin. Nih kan ada keripik. Jangan lupa tempe juga ya? Tempe, ada rengginang. Rengginang. Ini opak mentah nih, masih. Enak ini, Mak. Iya. Assalamualaikum, Ma, Bang Apoy. Waalaikumsalam. Neng. Mas sama Bang Apoy itu mau ke rumah Neneng ya? Ayo tuh. Woy, perasaan Mak agak enak nih. Neng, Bang apa emang mam kita mah di sini aja ya, Ma ya? Iya. Pasar biasa jual peyek, rengginang, tempe. Kenapa enggak ke rumah Neneng? Kemarin teh udah ditungguin sampai maghrib. Ditunggu. Ditunggu. Tungguin apa ya? Iya, kan katanya Bang apa teh mau ngelamar. Udah masak, udah ngundang tetangga. Tapi kenapa Bang Apoy teh enggak dateng? Aduh, Boy, jelasin deh, Boy. Emang lu pernah ngasih harapan? Enggak pernah. Jelasin gimana? Jelasin semuanya. Neng, maaf banget, Mak. Iya, Bang Apoy, enggak apa-apa. Udah Neneng maafin. Lamarannya teh mau dijadwalkan ulang. Bukan tuh, Neng. Bang Apoy mau nanya. Neneng tahu Bang Apoy mau lamaran dari siapa? Dari Bapak. Alhamdulillah, Bang Apoy, doa Neneng teh terkabul. Neng, Bang Apoy kemarin? Oh, ditunda. Ya nggak apa-apa, Bang Apoy. Neneng mah masih sabar buat nunggu kok. Neneng Wati binti Soekarna. Sebenarnya Bang Apoy mau ngelamar. Alhamdulillah. Jangan alhamdulillah dulu. Kenapa? Bang Apoy bukan mau ngelamar Neneng. Astagfirullahaladzim, innalillahi. Ya Allah, bukan Neneng ya, Bang.
maaf banget. Ya udah, Mak, Bang Apoy, Neneng teh permisi dulu. Kenapa Neneng teh jadi sedih ya? Maaf, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, maaf, Neng. Ngapain udah menjadi begitu, gue juga jadi sedih lah. Sian tuh anak. Mak, kenapa jadi gini ya, Mak? Lalu emangnya dulu bagaimana ngomongnya sama dia? Dia bisa begitu. Kagak tahu. Hah, apa-apa yang disalahin? Hah, segini doang. Nggak dijagain mau kabur orangnya. Kabur ya, ha? Siapa yang mau kabur sih? Kagak mau ngaku. Alah, kita udah hafal nih kelakuan-kelakuan kayak lu nih. Ojo ngimpi, iso kabur dari sini, ya? Kabur. Yang sabar ya, Neng. Neneng teh udah sabar, Pak, dari kemarin. Neng, Neneng jangan sedih ya. Sekarang ke pesantren aja dulu. Iya tuh Pak, Neneng ke pesantren. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih ya. Bahaya Mama E, kakak bos bahaya. Bahaya sekali. Aduh. Lo datang-datang ngomong bahaya, bahaya apa? Biasa Bang Karna. Bang Karna ngapa? Dia larang semua orang tidak boleh jual toge. Apa alasan yang larang? Aduh, mendingan kakak bos kesana. Sepertinya dia yang bisa mengerti kakak bos. Yaudah, lo jaga sini nemenin ma gue. Oke. Buru, gue ke Mangkana dulu. Mangkana, emang kenapa kita kakak boleh jualan? Iya, Mang. Padahal kan kita-kita juga punya hak, Mang, di sini, Mang. Dengar dulu, atuh. Jangan pada emosi. Saya ini calon mertuanya Bang Apoy. Kan yang pegang keamanan di pasar sini Bang Apoy. Jadi segala urusan masalah pertogean harus melewati saya. Wah, beneran ada apaan nih? Ada apaan? Begini Bang, emang bener masalah pertogean diurus sama Mang Karna? Wah, kagak bener. Katanya memang begitu Bang. Bukan begitu, bukan. Bukan. Tapi. Ah begini, kita kan semua tahu toge di pasar ini aset yang paling bagus. Makanya kan aset yang bagus, seluruh hal yang berkaitan dengan toge kudu diawasin sama Mang Karna. Jadi bukan kagak boleh jualan toge di sini, bukan. Boleh, cemennya itu tadi kudu lewat Mang Karna untuk setiap urusan toge. Cakep. Makanya sekarang lu pada dagang lagi. Jangan pada ribut. Dagang lagi ya. Bye-bye lu pada. Lu pada ya. Cakep. Ya. Bang Apoy, kemarin saya tunggu sampai maghrib di rumah. Bang Apoy nggak datang. Saya udah masak-masak. Udah ngundang-ngundang tetangga. Mang Karna, saya juga tadi udah ketemu Neneng. Sebenarnya saya mau nanya ini. Silakan, kalau mau tanya, maksudnya apa waktunya diundurkan gitu? Mang, ini tuh kayak ada salah paham, kesalahpahaman. Yang namanya salah paham udah biasa. Saya sama Nenek, kalau Mang Apoy mau datang ke rumah, silahkan. Saya nunggu dengan senang hati. Saya emang mau lamaran. Tapi bukan mau ngelamar Nenek, Mang. Serius, Mang Apoy? Iya, Mang. Maafin Mang. Jangan kecewa. Maaf, Mang.
salam. Udah pulang, Neng? Udah, Teh. Ini bukan habis dilamar. Kan harusnya bahagia. Kok kelihatan sedih? Teh, Neneng teh kelihatan sedih karena Neneng lagi sedih atuh, Teh. Ya, tapi sedihnya kenapa? Punten ini mah, Teh. Neneng teh lagi malas banget ngomongin itu. Neneng teh benar-benar lagi sedih banget. Neneng teh lagi malas ngobrol, Teh. Ya udah kalau gitu, aku duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, kayaknya apa kudu ngomong sama bapaknya Wianti. Apa khawatir kejadian kemarin ntar bapaknya Wianti nyangka apa kagak serius buat ngelamar anaknya. Ya emang lu kudu mastiin sama Pak Waluyo. Iya, Mak. Ah, Cil, sepatu wis tak dandani malah ngelokok meneh luwe meneh iki piye jebol meneh. Sama aja nih, celana saya juga udah mulai sempit nih. Kayaknya kita harus ganti. Gajian? Ici suara sih? Wah, kagak tahu juga tuh bang, kapan gajiannya kita nih. Aduh. Bang, itu barang baru. Ora. Gak perlu nunggu gajian. Gua bisa bantu. Gua bantu piye maksudmu? Wah, jangan ngarang lo. Mau dapetin kayak gimana? Beneran lo? Serius lo? Beneran. Ya wes, buktiin aja ya. Hah? Beneran ya.